Luar biasa, guys. Ini VIP ya. Cantik ya. Rozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh ASEAN ataupun di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, adakah anda sihat? Jika sihat, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, guys, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel teman saya, guys, iaitu Rusdi Rusli. Ha, dia sekarang berada di Indonesia, guys, dan judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah JIS Standard FIFA. Ha, orang Malaysia pertama masuk Jakarta International Stadium JIS Indonesia. Ha, guys, saya baru-baru ini pun pergi ke Indonesia juga, tetapi di bahagian Sumatera, dan sebelum itu pun saya ada pergi ke Jakarta tetapi tidak berkesempatan dan tidak dapat masuk ke International Stadium ini. Tetapi sangat bertuah kepada Rusdi Rusli, guys, dan temannya, iaitu channel Action Nation. Saya pernah mereaction daripada channel Action Nation tu, guys. Rupa-rupanya dia sama sekali dengan Rusdi Rusli masuk ke dalam JIS Stadium ini. Ya Allah. Dan ternyata, guys, untung ya. Itulah rezeki dia, guys. Kita nak buat bagaimana ya. InsyaAllah nanti kalau saya pergi ke Jakarta lagi nanti, mudah-mudahan saya dapat untuk pergi ke JIS Stadium ini juga, guys. So, okay, guys, tanpa basa-basi, cakap banyak pun tidak guna, guys. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bagaimana keindahan di dalam JIS Stadium itu yang Rusdi-Rusdi pergi bersama teman-temannya. Mari, guys. Ayo. Wow, 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 wow. Ini pemandangan paling mahal, guys. JIS. Paling yang pernah mahal saya dapat, guys. Luar biasa. Kita akan masuk di dalam, guys. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam. Masuk mantap, ke dalam. Mantap, mantap, mantap. Stay tune, mantap, stay tune. Mantap. Halo, guys. Akhirnya saya sudah berada. Ah, jemburu aku lihat kau. JIS. Memang betul, guys. Sebelum ini saya cuma mampu merekamkan momen-momen. Karena saya pergi, saya enggak dapat masuk, ya. Guys, yaitu ketika waktu saya datang ke sini, guys. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk masuk melihat dengan lebih dekat, bahkan saya masuk ke dalam JIS Jakarta International Stadium, guys. Wuh, ini mimpi apa, guys? Luar biasa. Di depan saya ini adalah JIS. Lihat, guys. My God, ya Allah, ya Tuhanku. Dan saya tidak sendirian, guys. Saya bersama dengan teman-teman YouTuber yang lain. Ini YouTuber dari Malaysia. Ayo kita kenal dulu nih. How are you guys? Welcome back to Rusdi Rusli channel. Yeah, welcome back to Jakarta team. Oh, thank you so much. Yeah. Ini Action Nation, Pak Ece. Ini siapa nama channel? Action Nation. Well, saya lagi gosong ya. Okay, guys, jangan Action lupa Action Nation. Ya, saya pernah mereaction daripada channelnya juga. Konten kami, guys, luar biasa. YouTuber Malaysia pertama nih kayaknya yang ke JIS. Rasanya YouTuber pertama Malaysia yang masuk ke dalam ya. Mimpi apa ini, guys? Jadi, ayo. Ayo, jangan lama-lama, guys. Masya Allah, guys. Saya speechless dan saya merinding, guys. Kalau sebelum ini saya menonton melalui video, dan sebelum itu saya pernah datang ke sini pada waktu malam, tapi saya tidak boleh masuk dengan lebih dekat, hanya mampu melihat melalui waktu malam, pintu saya pagar, pergi, guys. Tapi dan di luar hari juga, ini, guys. Ya Allah, ya Tuhanku, saya langsung datang, guys. Saya melihat sendiri depan mata saya sendiri, guys. Dan saya akan masuk ke dalam, guys. Jadi ayo, jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang, guys. JIS luar biasa. Indonesia harus bangga punya JIS. Mantap, 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 guys. Jadi guys, sebelum kita betul, masuk betul, ke dalam, ayat tu betul-betul saya ayat mau ambil sedikit ayat pemandangan di luar, guys. Ayat betul-betul yang orang kata yang dia dah masuk, guys. Megah, guys. Terlalu megah. Terlalu megah. Angin kuat ya. Terdengar angin, desir angin. Tetapi memang cantik, guys. Saya dapat tengok daripada luar je hari tu. Saya tak dapat masuk ya. Tapi bukan rezeki saya. InsyaAllah hari ini saya bersama dengan tiga teman saya. Nanti lain kali mungkin saya boleh masuk ya. Satu Action Nation, ya. Dan satu Jakarta Tips, guys. Kami bertiga datang Jakarta ke sini. Tip. Luar biasa. Jakarta Tips ya. Ya, Jakarta Tips. Well, thank you so much. How you feeling, bro? Thank you so much. We have so many energy. Yeah. Because we have so many destinations. Semangat. Oh yes. Yes. Semangat. Okay, kita akan naik. Kita akan naik ke atas. Lihat.
Indonesia luar biasa guys. Jadi kita sudah menghampiri rezeki dia dapat masuk ya. Pintu depan guys, pintu masuknya. Wow, luas banget. Wuih. Luas banget guys. 2 bulan yang lalu saya memang mencita-citakan untuk datang ke sini guys. Akhirnya saya datang, tapi saya cuma mampu berada di luar guys. Tapi hari ini kunjungan saya yang keempat ke Jakarta, akhirnya saya bisa masuk di Jakarta International Stadium. Ini kita akan naik di puncak. Sebelum kita masuk ke dalam, kita mau naik ke puncak dulu. Kita takut hujan guys, jadi kita mau fokuskan ya terus masuk atas ke dalam. Jadi total panjangnya Skyview Deck itu sekitar 890 meter, hampir 1 kilo. Jadi ini bisa muter 360 derajat, jadi kita bisa boleh muter di atas itu guys. Jadi guys, sementara saya ada di atas, saya mau share kalau kita berada di puncak di atas JIS, kita boleh melihat pemandangan sekitar Jakarta guys. Lihat main di lapangan utama kayak gitu. Dan untuk semuanya sebenarnya kita udah siap semuanya, dan kedepannya juga akan ada banyak event yang akan dilaksanain di sini. Oke, kalau kita lihat di sini guys, ada satu seperti ini apa ya namanya? Ya? Seperti bumbung-bumbung ini guys. Sebenarnya itu adalah bisa bergerak puncak JIS ini yang sedang terbuka guys. Apabila mau ditutup, itu akan kembali ke tempat asal dan ini sudah enggak ada. Jadi mungkin kita boleh tanyakan itu sebenarnya proses untuk membuka dan juga menutupnya itu mengambil waktu berapa lama biasanya? Jadi untuk atap ini kita kan akan bukan tutup, jadi nyesuaiin juga dengan event yang ada. Nah kalau misalnya kita lagi ada acara musik ataupun pertandingan bola yang memungkinkan untuk ditutup, misalnya hujan lebat, itu dia membutuhkan waktu sekitar 28 menit untuk menutupnya. Oh, 28 menit ya. Itu udah salah satu yang tercepat juga. Tercepat ya? Tutupnya. Yes. Tercepat di dunia kah atau gimana? Iya, salah satu yang tercepat di dunia juga. Wah, luar biasa. Oh iya, kalau boleh saya tahu, JIS ini masuk daftar stadion terbesar di dunia atau di Asia Tenggara atau gimana? Salah satu yang terbesar di dunia. Di dunia. JIS ini juga mendapat sertifikat. Sertifikat apa ya? Green building. Apa? Green building. Oh, green building guys. Di mana menggunakan tenaga solar melalui cahaya matahari untuk menampung kebutuhan tenaga listrik yang ada di JIS. Dan menggunakan tenaga solar. Jadi kalau solar, Anda lihat seperti ya tuh ada seperti yang begitu. Itu sebenarnya akan menyerap sinaran matahari untuk disimpan dan akan digunakan untuk kebutuhan tenaga listrik guys. Huh, keren. Mendapat sertifikat guys. Wow. Jadi ini bermaksud JIS adalah salah satu stadion modern dan berteknologi tinggi guys. Terlepas mengelilingi kita power sikit guys ke bawah. Oh my god. Wah, ini guys, sudah di bawah guys. Kita lanjut, lanjut. Kita lanjut, lanjut terus sampai ke bawah. Sampai di lantai di mana tempat ini khusus untuk VVIP guys. Ini nah, untuk ini khusus VVIP. Wow. Jadi kita masuk. Oh, ini untuk VVIP-nya ya. Ini keadaannya seperti ini. Seperti hotel. Ya. Daripada atas ni dah bisa nonton. Ini juga ada seperti kafeteria-kafeterianya juga. Kita boleh lihat di sini guys. VVIP, tempat VVIP. Kita lanjut. Kita lanjut lagi tempat lain guys. Kita lihat. Guys. Wow, ini tempat meeting ya. Ini mesyuarat. Ini tempat-tempat pengurus kelas klub dunia di sini guys rapatnya. Jadi saya masuk dulu sebelum mereka sampai guys. Luar biasa atau tidak guys? Untunglah. Merinding atau tidak guys? Dapat masuk dulu. Ini ada ruang musolanya guys. Nah, musolanya ini kayak masjid guys. Nah, lihat nih, besar musola. Nah, ini musola. Prayer room. Ini musola untuk mungkin ini untuk VIP-nya ya. Oke. Okay. Kita lihat yang lain. Toiletnya guys. Okay, toilet. Kita lihat toiletnya seperti apa. Oke, okay, gentleman. Ke toiletnya, ini toilet seperti ini. Baru guys.
mantap, mantap, mantap. Oke, kita lihat yang lain. Kita ada di locker room pemain home. Oh, ini tempat pemain profesional ya, di sini ya? Buat ganti baju, buat oh, ini home ya? Tempat persiapan. Luar biasa, guys. Akhirnya saya masuk di sini. Wah, keren banget. Wow. Bagaimana ini dia bisa masuk ke dalam ini ya? Pemain sepak bola, guys. Ini bisa memberi motivasi buat anak-anak muda untuk menjadi pro player untuk sepak bola, guys. Ya. Ini adalah ruang kalian untuk menukar baju, bertemu dengan teman-teman. Dia lebih konsep warna orange ya, wow, kalau kita lihat. Nah, di sini akan baju-baju akan digantung di sini, guys. Baju akan digantung di sini. Rusdi, Rusli, Rasul, Aksa. Eish. Kapan ya? Wow, keren. Tidak percaya, guys, yang saya boleh masuk di ruangan yang bagi saya yang sangat eksklusif buat pemain sepak bola, guys. Ini sangat-sangat eksklusif, guys. Orang macam saya, orang biasa, tidak boleh masuk di tempat ini, guys. Wow, cantik sekali ruangannya, guys. Cantik sekali, guys. Kalau saya pemain sepak bola, pasti memberikan satu motivasi untuk saya lebih semangat main bola. Cantik ya tempat jadi. Keren, sumpah keren. Keren banget. Tapi rezeki dia udah dapat masuk, Mas ya, guys. Karena sudah sekali sama-sama kita. Oke, kita ada Mas Fahmi juga di sini. Halo. Masuk di sini. Nah, ini apa tuh? Yang itu apa? Ini jacuzzi untuk pemain untuk mandi ya. Setelah pertandingan buat santai-santai berendam di sini. Oh. Jadi saya dengar tadi ini salah satu syarat juga untuk ya untuk stadion yang bertaraf dunia untuk Piala Dunia. Oh, Piala Dunia ya. Syarat jacuzzinya. Oh, harus ada yang memenuhi standar tersebut. Oke, luar biasa, guys. Nah, maksudnya di sini selepas pemain-pemain capek mau mandi, boleh nah, bisa mandi langsung ya di sini, guys. Wah, keren banget, guys. Dahsyat. Keren banget. Ada bathtub. Wah. Ada tub, guys. Keren. Oke, kita lihat lain. Pemain. Sekarang kita masuk ke ruangan konferensi di mana selepas apalah sidang media semuanya dilakukan di sini, guys. Jadi kita boleh lihat di dalam. Wah, saya suka warnanya, guys. Ini press conference. Perpaduan warnanya luar biasa. Hai Mr. Pami. Hai. Wow, lihat guys. Ini tempat press conference ya. Ini ada atapnya ini pakai unsur dari batik Betawi. Menggunakan unsur batik Betawi ya. Atapnya corak, ini coraknya ya. Corak Betawi. Begini guys. Ya, kita lanjut. Guys, sudah ada special show ceremony international friendly match launch diri di sini. Oke. Okay. Kita lanjut. Kita lihat yang lain, guys. Masuk ke ruang penonton, guys. Wow. Di mana di ruangan VIP ini bisa memuatkan seramai 82,000 orang, guys. Luar biasa, guys. Ini VIP ya. Cantik ya. Ini tempat VIP. Ini bulletproof nih, guys. Cermin nih yang depan tuh. Bulletproof ya. Rusdi. Oh, gitu. Alright, jadi kita langsung ke bawah, guys. Kita akan berada di situ di bawah. Ih, gila ya Allah ya Tuhanku, perasaan aku bercampur aduk, guys. Ya Allah ya Tuhanku. Ya, karena dia dapat masuk, guys. Happy banget ya. Akhirnya bisa masuk ke JIS. Dan ini adalah pengalaman paling mahal, guys, sepanjang saya berada di ini antara pengalaman yang paling mahal sepanjang saya berada di Indonesia, guys. Wow. Ini lagi terbuka di atas. Dia bisa tertutup, ya. Masya Allah, guys. Jadi kita mau ambil view-nya. Kita lanjut, kita lihat, guys. Luar biasa, guys. Ini keadaannya di atas. Atas tuh. Itu yang bisa tutup ya. Atas dia tuh, guys.
Ya, warna ini adalah untuk abu-abu, ini adalah untuk VVIP. Oke, okay, kita boleh lihat di sini untuk VVIP. Ya, untuk VVIP. Saya sudah masuk ke dalam, lihat guys. Sudah masuk ke dalam JIS. Masya Allah, luar biasa guys. Besar, luas. Dahsyat kan, dahsyatnya. Dan ini adalah momen paling berharga, antara momen paling berharga sepanjang saya berada di Indonesia guys. Saya boleh masuk ke JIS. Luar biasa. Dan kita akan menyentuh pas rumput yang ada di sini guys. Wow, dan kita akan adalah rumput yang mahal juga guys. Benar, rumput dia adalah rumput pemain yang mahal, di sini ya? Akan berlakunya menjadi tempat pemain-pemain bertaraf dunia guys akan beraksi di sini guys. Wow, cantik, terbaik lah guys, terbaik, terbaik, cantik padang dia guys, terbaik. Wow, ini momen luar biasa guys. Ini momen luar biasa Rusli Rusli datang ke Indonesia guys. Pemain-pemain. Oh ini tempat player teman kita sedang berkhayal untuk menjadi pemain sepak bola termahal dunia guys. Oh, Swiss. Swiss because I. Dia di bawah guys ya, di bawah. Standard Eropa guys. Oh, spot check. Apa cantik betul. Ini leather guys, kulit guys. Nya hitam dan oranye guys, konsepnya kelihatan mantap guys. Oke okay, guys, di sini saya duduk di sini di mana tempat pemain-pemain dunia akan duduk guys. Wow. Mr. Aksa, hello, what's your number? Guys, number 7. Oh, say hi. Say hi dulu, say hi dulu. Hi. Oh, yes, thank you so much. Wow. Okay, kita saya juga sih, guys. Mahu menyentuh rumput okay, ya. Dia mau rumput dan saya juga mahu menyentuh rumput yang ada di sini guys. Oh, dan rumput, ini adalah ya, guys. Rumput beneran guys, rumput asli. Okay, ini adalah rumput asli guys. Oke okay. Kita boleh waring guys. Wah, wow. Ke tengah nggak apa-apa. Masuk ke tengah guys. Rumputnya saya juga punya dulu. Rumput yang berbeda sama di Indonesia. Itu rumput terbaik yang ada di Indonesia dan baru satu-satunya di Indonesia. Wow, wow, satu-satunya yang ada di Indonesia. Stadium-stadium lain tidak menggunakan rumput ini. Belum, mereka belum masih menggunakan rumput. Masih biasa pakai rumput-rumput natural gitu. Kalau di sini kita udah perpaduan 95% itu rumput asli dan 5% rumput hybrid. Rumput sintetis. Jadi kalau misalnya dilihat 5% kan. Nih. 5% rumput. Ini rumput sintetisnya nih. Ini ya. Iya, dan sisanya rumput natural. Oh, ini sintetik ya, perpaduan ya. Iya. Oh. Dicampur ya. Berapa persen tadi? Berapa persen? 95% rumput natural, 5% rumput sintetis. Sintetis ya. Wow, keren guys. Rumput hybrid. Guys, keren-keren. Jadi saya mau baring di sini, guys. Guys, finally saya berada di Jakarta International Stadium. 2 bulan yang lepas saya kecewa karena saya cuma mampu melihat JIS melalui luar guys. Dan ya, hari ini sama seperti saya berada di 2 sini, bulan lepas guys. Di luar saja, memang betul. Rasanya Rusdi ikut kami sekali waktu itu. Terima kasih dong sama Mr. Fahmi. Jadi terima kasih Mr. Fahmi karena sudah beri kesempatan buat kita-kita untuk mengenali JIS dengan lebih dekat. Berarti Indonesia Malaysia bersaudara ya, ya sepak bolanya ya. Ya. Kalau ke Malaysia harus kabarin. Ya. Oke okay guys, syukur alhamdulillah kita sudah full reaction daripada channel Rusdi. Rusdi memang sangat rezeki dia itu loh guys ya. Memang apa yang dikatakan 2 bulan yang lalu saya dengan dia pun memang rasanya sama kami pergi ke JIS tu.
tetapi kami sama-sama tidak dapat masuk. Tetapi ini rezeki dia kali ini, dia dapat masuk lebih dahulu berbanding kami yang lain lah. Dan itulah rezeki dia, guys. Nak buat bagaimana? Hanya rezeki kita dapat mereaction dan dapat menonton daripada videonya saja. Walau bagaimanapun, guys, saya rasa G Stadium ini adalah antara stadium yang terbaik juga di dalam dunia, guys. Kita lihat bagaimana rumputnya memang sangat berkualiti, dan di dalamnya yang ditunjuk oleh Rusdi tadi, tempat musolanya, tempat press conference-nya, tempat dia punya pertukaran pakaian, home-nya, tempat memang kita lihat tempat duduk VVIP-nya, tempat kafenya memang sangat-sangat high class, guys. Lepas tu daripada atas tu kita bisa lihat pemandangan seluruh Jakarta, dan bumbungnya bisa tutup dan buka selama 28 menit. Itu adalah kira yang paling cepat, guys, kata oleh yang menemaninya tadi tu. Memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan, guys, saya akan juga dapat untuk pergi ke G Stadium dan dapat juga masuk ke dalam itu. InsyaAllah, guys, doakan, guys, eh. Okay, guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.